Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana nggak bisa istirahat atau tidur siang dengan tenang guys, karena ada censau. Beneran siang-siang pengen istirahat tapi nggak bisa ya, karena ada censau. Jadi guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Selamat datang di channel YouTube-nya Sana Salma. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai temu Sana Salma Desu. Dan kali ini, karena Sana nggak bisa istirahat siang atau nggak bisa tidur siang. Harusnya tidur siang tadi Sana, sekitar jam 1 biar bisa bangun jam 3 gitu. Tapi sekarang Sana merekam video ini di jam 2 siang. Dan suara censau, nggak bisa tidur. Jadi Sana putuskan main game aja. Tapi pastinya bukan yang game yang terlalu mikir berat gitu. Kita main santai aja sambil dengerin musiknya gitu. Jadi ya, gimana hari-hari kalian? Ketika video ini direkam, berarti target penayangan video ini adalah setelah Jam Fest. Gimana kemarin Jam Fest-nya? Jam Fest buat kalian yang ngikutin Shonen Jump, Weekly Shonen Jump, pasti tahulah Jam Fest itu apa. Jam Fest itu semacam pesta akhir tahun untuk komik terbitan Shueisha. Banyak yang keren, banyak yang keren. Censornya udah mati sih. Nanti bunyi lagi nggak ya? Nggak tahu. Masih bunyi lagi nggak tuh Jansau? Aduh, semoga kali ini di part berapa ini berarti? 8 nggak kena audio glitch kayak di part 7 kemarin. Mungkin memang menurut Sana konten game untuk Ori and the Will of the Wisps dan sebelumnya Ori and the Blind Forest itu untuk di channel YouTube-nya Sana itu viewersnya dikit ya, karena memang ini adalah game indie solo player dan jarang banget ada orang atau player yang lain yang mengenal game dengan genre puzzle atau Metroidvania atau landscape view atau apa ya, ini bisa dibilang serupa dengan game seperti Hollow Knight, terus game solo player yang lainnya lah, yang platformer, yang platforming. Jadi memang ini game masih jarang banget ada yang memainkan secara ya dibuat menjadi konten video, apalagi dibuat live stream. Kalau Sana nggak bisa dibuat live stream, game ini berat bagi Sana. Tapi mungkin untuk beberapa PC yang udah memumpuni, ini nggak berat sih. Tapi bagi Sana, game ini masih berat untuk Sana. Dimainkan di laptopnya Sana. Ini udah kerekam kan? Udah, aman. Udah 4 menit dan rekaman. Ya, kita akan lanjutkan lagi mode hard di Wellspring. Kita akan memutar turbin air biar airnya mengalir sampai jauh dan menjadi lebih jernih gitu. Sekarang airnya kan sedang keruh dan beracun. Buat kalian semua yang ingin melihat walkthrough-nya Sana untuk main Ori and the Will of the Wisps, playlistnya, link playlistnya Sana taruh di description box di bawah. Buat kalian yang ingin nonton prequel dari game ini,
yang mungkin memang mengikuti perkembangan game Ori ada di playlist juga, linknya ada di description box juga. Dan ya, ini permainan hard pertama, difficulty hard pertama buat Sana di Ori and the Will of the Wisps, karena setelah ini gamenya akan di uninstall. Jadi ya, kita lanjutkan aja demi mencari ketenangan karena ada Chainsaw bising banget. Siang-siang agak panas, gerah, mendung. Mungkin nanti hujan, mungkin nanti hujan di daerahnya sana. Wait. Habis ada pengamen guys. Siang hari biasa, siang hari seperti inilah. Wait, ini naiknya kemana ini? Udah sana puter kan ini? Udah. Bentar, pengen ngecilin dikit headsetnya sana. Suaranya. Wait, ini kemana? Kesana ya? Oh! Loh, jangan audio glitch, Onega yo. Kok kayaknya mau audio glitch lagi? Janganlah audio glitch lah. Gimana ini? Janganlah audio glitch please. Okay, pintunya udah kebuka. Kok agak audio glitch lagi nih. Berarti nanti habis dari sinilah. Wait. Aku harus kemana ini? Lupa lewatnya mana? Di situ ada sesuatu deh. Wait. Tuh kok kurang tinggi. Maaf ya kalau audio glitch ya. Sering kena audio glitch di sini. Sana itu. Kayaknya ada sesuatu di sini. Saya lupa. Nah ini. Collect all. Musiknya kok sangat beautiful. Oh, hampir. Hampir enggak gitu lumayan. Okay, and now
Aduh, enggak gitu dong. Wait. Oke, okay. Gak susah ini. Acak-acak, please. Oke, okay, yes, aman. Jangan macet, please. Nggak, udah, gak audio glitch. Tapi emang pas di turbin itu sering banget audio glitch sana. Di game ini ya mungkin memang laptopnya sana yang gak mampu mainin game ini. Oke, okay. Nah ini iron needle. Apa quest lost kompas. Okojamo panash yo tonna nu. Yay, dapat korlek. Terus kemana? Ke atas ya? Ke atas sih. Aduh, aku di sini. Aku lupa kalau aku di situ. Wait. Gimana ini? Oh itu. Tiba-tiba kok dengar. Enggak salah di situ tadi ada sesuatu sih. Tapi entar ya. Kita ke sini. Habis ini kejar-kejaran, sumpah. Ini hard mode, saya harus ingat ini hard mode. Bisa gak ya main kejar-kejaran di sini? Agak susah kejar-kejarannya. Full present. Ada perpustakaan besar di sini. Ada sesuatu harus ya di sini, tapi nggak sekarang sih. Oh ini ada ini. Nah, biji misterius. Ngobrol. Wah, legenda itu benar. Ini perpustakaan Wellspring. Tapi ada sesuatu yang lain, full friends. Full present. Yepa ipo lo. Kare. Lapo. Akansa. Oh. Tiba-tiba ngajak upgrade skill. Eto ne, enak es skill apa ya? Kupu-kupu sentry atau kupu-kupu enggak terlalu sana pakai kemarin-kemarin. Spirit Star juga enggak terlalu budes. Set their be enemies on fire, please, guys. Boom gitu. Spike. Sebenarnya sana pengen dapetin satu achievement, tapi harus menggunakan spike ini sih. Fast travel. Tapi untuk sekarang fast travel aja dulu.
spike-nya besok-besok. Knolls the spirits, di mana Knoll? Ah, di bawah jauh. Emang jauh ke sananya itu. Nah, ini ada checkpoint. Bet aku mau ke atas itu, ada like spirit. Mic-nya ini. Wadah! Ngelang-ngelang, enggak gitu weh. Maneman di sana bisa buat. Susah ya. Enggak gitu lah. Harus anu triple jump. Yuk kita menuju ke abis ini kejar-kejaran. Beneran main kejar-kejarannya. Aduh, semoga aku bisa. Wah, di sini. sesuatu yang menegangkan terjadi seperti yang di Ori and the Blind Forest. Kejar-kejaran sama air, kita kali ini juga kejar-kejaran sama air. Full present itu, full present monster kayak zombie. Ayo kita harus lari, kita harus lari. Tenang sana. Ayo Ri. Timing. Tenggelam bahaya ya. Waduh, musiknya sumpah bikin sana deg-degan cuy. Musiknya bikin sana deg-degan ini, tolong. Kena air, guyuran air yang sangat kencang itu pun bisa mati sih.
Bentar lagi. Wah. Wah, ye, apa? Aduh, ini masih yang dikejar air, belum yang dikejar es salju. Aduh, wah, panjang banget hard, terasa sangat panjang hard. Mode hard itu terasa sangat panjang banget. Itu monsternya, no, masuk ke air tuh monsternya. Ori bangun, Ori, wah keren kau. Wow, the water flow once more, safe and clear, bright and clean. You are very brave, so soggy. You Master Kolok, this is a happy day for all must. Kita ngomong ke Kolok lagi. Enaknya eksplorasi sih ngomong kayak gini. Wait, sana lihat rekamannya di OBS udah berapa menit? 21 menit, ya udah eksplorasi aja dulu sebelum ke Kolok. Jadi banyak yang perlu dieksplor. Lihat air. Eksplorasi dulu. Itu ada spirit shard bagus tapi susah dapetinnya. Bentar, turun. Harus turun, lupa sana. Kok yuk kelihatan di situ aku. Jalan memutar ya, bisa dibilang jalan memutar ya. Okay. Life harvest. And then wait, di sini ada anu lho. Apa? Life cell. Selain nanti. Di atas itu.
masuknya ini dari mana? Di bawah situ. Oh, malah ditunjukin pemandangan, wait. Nah, di bawah situ. Life cell itu penting banget ngumpulinnya. Wah, nah ini kan. Yes. Okay, eksplorasi ke sebelah sini. Ada something di situ. Sebenarnya di dalam-dalam situ juga masih banyak sesuatu. Tinggi banget lompatnya. Duh, kok. Kayaknya nggak ada sesuatu di air-air. Tuh kok susah sih? Angel. Biar bisa ke atas itu sih. Angel. Kesel. Wangel. Nah loh, chainsaw man-nya bunyi lagi tuh chainsaw-nya. Capek kan? Akhirnya bisa di sini aku. Saya masuk ke situ. Terus lomp. 1, 2, 3. Spirit trial. Nah ini apa ini? Lupa aku. Ini spirit shard apa ya? Ulta grapple. Maafkan sana kalian jadi lihat sana eksplorasi. Ulta grapple, nge-grapple musuh. Nice. Hand to hand terakhir di situ ya. Herb itu nanti ke tempat yang dingin. Aduh banyak tempat yang harus dieksplorasi, tapi kita harus menemui kuolok gitu loh. Menemui kuolok dulu lah ya. Oke, kita menemui kuolok dulu ya. Wait. Ini udah berapa menit? 29 menit. Ya udah, untuk menemui kuoloknya di part berikutnya aja. Untuk menemui kuolok di part berikutnya aja biar enggak terlalu lama, karena sana betah banget main game ini lama-lama gitu. Maksudnya main game ini selama apapun itu sana betah gitu. Kalau game Stray itu masih dibuat mikir sana cara mainnya gimana gitu. Jadi ya,
Buat yang udah nonton di part 8 kali ini, makasih semuanya ya. Thank you very much for watching my video and my walkthrough of playing game Ori and the Will of the Wisps. Mitaku rete arigatou gozaimashita. Sampai jumpa di part berikutnya, kok chapter sih. Sampai jumpa di part berikutnya ya. Habis ini sih. Lanjutan setelah ini tuh part 9. Tapi sana uploadnya di hari yang berbeda, oke? Bye bye guys. See you in the next video. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, sana close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next part 9.